Kita semua pernah merasa begitu. Kita yang gemari Master Grade. Kita semua pernah pilih Master Grade pertama kita. Pada mulanya, kita ingin tahu. Excited dan terharu dengan gelaran Master Grade. Tetapi sekarang, kita seorang pembina Master. Seorang pembina Master Grade. Okay, stop. Hey, tak mau music gila ini. Oi. Okay. Salutasi geng hobi-hobi semua dan selamat datang ke Toyama 23 Hobby Channel. Dalam video ini, mari kita wow down ke pilihan top 5 Master Grade saya untuk pemula Gunpla. Gelaran Master Grade boleh menakutkan banyak orang kerana fikir skill saya mungkin tidak cukup atau belum pangkat Master Grade lagi. Saya masih pemula atau skill saya okey-okey sajalah. Sebenarnya, saya juga. Namanya Master Grade, bukan Professional Grade. Kalau boleh, saya cadangkan bina beberapa High Grade dulu supaya anda dapat feel membina kit-kit Gunpla dulu. Supaya integrasi ke Master Grade lebih lancar. Kerana Master Grade bukan saja bermaksud lebih besar, ia lebih teknikal, detail dan kompleks. Wow. Tetapi inilah yang membuat Master Grade seronok. Master Grade bukan level kesusahan, tetapi pengalaman. Saya ingin anda dapatkan pengalaman Master Grade. Master Grade pertama saya adalah Master Grade Double Riser. Time unbox itu dan lihat semua runner buatkan saya rasa terharu. Ia ambil masa yang sangat lama untuk saya siap pasangkan semua kandungan dalam kit itu. Mengambil masa beberapa tahun. Mengimbas kembali pengalaman saya, saya tidak menikmatinya dengan sepenuhnya. Kerana pada masa itu, saya kurang mengetahuan tentang Master Grade. Saya ingat semua Master Grade diterbitkan sama. Kalau boleh, saya akan pilih kit yang lain untuk Master Grade pertama saya. Ada di kalangan anda yang tidak rasa macam ini. Tetapi kalau anda rasa macam itu, inilah pilihan top 5 Master Grade untuk pemula Gunpla. Wow. Kedudukan senarai ini tidak dipangkat ikut apa-apa kategori. Hanya 5 pilihan. Tetapi kedudukan nombor 1 untuk kit yang saya sepatutnya bermula dengan. Kenapa top 5 dan bukan top 10? Saya tidak mahu menakutkan hobi-hobi baru. Dengan itu, nombor 5, GM Sniper 2. Kit ini Grand Suit, satu mecha standard issue. Tetapi Bandai istimewakan kit ini. Ia ada artikulasi penuh, design old school, campur dengan sistem Gunpla modern. Ia senanglah untuk pemula. Bukan besar, kotak kecil, simple, tiada backpack gila dan kebolehan untuk posing tinggi. Ada beberapa part yang perlu cat, contohnya bahagian betis, tetapi ini memberi anda peluang untuk panel lining atau ubah suai bahagian itu. Upkan skill anda sikit. Sesuatu untuk perhatikan adalah tangannya adalah jenis swap. Ada yang tidak suka, tetapi bukan deal breaker lah. Bukan masalah besar. Kit ini juga pilihan bagus kalau anda tidak minat design atau warna Gundam dan mahu mecha dalam bentuk Master Grade. Nombor 4, Master Grade Wing Proto Zero. Wow. Pilihan ini bertentangan dengan nombor 5. Ia lebih berwarna-warni dan nampak gempak. Mereka mengambil design Wing Proto Zero TV dan modernkan design dia. Ia satu Gundam dengan backpack besar, jadi anda akan belajar mendirikan Gundam macam ini. Harus imbangkannya. Kit ini juga senang untuk pasang. Saya banyak dengar builder kata ini kit favorite mereka. Dan juga ada yang kata mereka boleh membinanya dalam satu malam. Fuyo. Selain itu, anda juga akan berdepan dengan sistem mekanisme ini.
Contohnya, bila bahagian ini diperisai, dia alih, bahagian lawan akan ikut. Kini ini juga boleh transform dan datang dengan display base. Kamu akan perasan usaha yang pandai masukkan untuk memberi Gundam ini gimmick transformasi. Dan akhir sekali, kit ini datang dengan decal, stiker dari Katoki Hajime. Juru desain yang meletakkan nama K. Nama K di Master Grade ini. Tolong, jangan pilih ini untuk Master Grade pertama anda. Sehingga anda membina beberapa Master Grade dulu. Bukannya ia mustahil untuk pasang, tetapi kit-kit itu perlu banyak skill untuk buatkannya awesome. Sekarang pun, walaupun saya sudah bina Verka, saya menyesal skill saya tidak cukup bila memulakan Verka pertama saya. Tetapi kalau anda ingin pengalaman Verka sikit, cuba kit ini. Binanya dan letakkan semua detail dia. Ia akan memberi anda 1/10 pengalaman kit Verka. Semua bahagian kit ini juga dibina dalam warna yang betul. Yang perlu diwarnakan adalah figura pilot kecil itu. Inilah Master Grade pintu masuk kepada semua Master Grade modern. Kalau Master Grade baru tidak sebagus kit ini, itu Master Grade yang harus dielakkan. Tidak cukup gempak? Nombor 3, Astray Red Frame. Ini satu kit yang di-hyper-stylizekan. Lebih banyak details, lebih serabut. Lihat details gempak dia. Di sini, sini, ni. Macam Bandai lihat design original dia dan kata, ini panduan saja. Meh, gilakan sikit. Kamu akan lihat details di serata kit ini. Kadang-kadang sibuk hingga ia mengelirukan. Wow. Tetapi, di bawah semua detail itu adalah satu kit yang dicipta dengan solid. Ya, ada sedikit yang pelik contohnya. Kokpit dia untuk buka harus buat ini, ini, ini. Bahagian putih pada jarinya juga harus dicatkan putih. Jadi, ia beri anda peluang untuk guna cat. Dan juga bahagian tanduk V itu tidak selalu solid lah. Apa yang mengagumkan adalah kit ini dari tahun 2010. Tetapi Bandai masih menerbitkan kit ini dalam variasi yang lain. Dan ia tidak rasa macam kit old school. Dari pandangan saya, sebenarnya ini kit yang kurang sesuai bagi pemula. Level kesusahannya paling tinggi antara 5 kit dalam senarai ini. Tetapi, saya juga perhatikan banyak hobbyis memilih kit ini untuk Master Grade pertama mereka dan membinanya tanpa masalah. Kalau anda di antara mereka, sila komen #Toyama23 di bawah supaya menolong hobbyis lain yakin. Bagi tahu mereka, you can do it. Kerana kadang-kadang minat terhadap kit itu mengatasi level kesusahan. Juga bagi tahu kita kenapa anda memilih kit ini untuk Master Grade pertama anda. Saya ingin tahu kenapa anda pilih kit ini. Warna merah bawa ong ke? Atau dua pedang katana itu? Tolong berikan komen. Juga tolong subscribe, like dan tekan loceng notifikasi untuk lebih banyak konten macam ini. Nombor 2, Zaku 2 Master Grade versi 2.0. Kadangkala ada hobbyis yang suka desain satu mata atau lebih suka desain Zion. Untuk mereka, saya rekomenkan untuk mula di sini. Ya, ada banyak variasi Zaku 2.0. Asalkan ada tag 2.0, anda okey. Keluaran yang pertama adalah MS-06J. Ada variasi lain. Biasanya, ia warna yang lain dan tambahan sikit. Contohnya, ada High Mobility, F Minor Type, F Type, S Type, White Ogre. Saya pilih MS-06S, Char Zaku. Yeah,
Tiada senjata di kaki tetapi ada tiga lagi exhaust untuk tiga kali ganda kelajuan. Wow. Dan untuk gembirakan kita, ia juga datang dengan kereta lift dan abang Red Comet dan Second Coming of Char. Gurau. Ia Char tengah duduk untuk kokpit. Jangan takut. Dan juga ia warna pink. Kit-kit ini semua seronok untuk pasang, simple dan tiada banyak runner. Juga proportion dia memang cekap untuk desain Zaku. Walaupun versi pertama keluar pada tahun 2007, ia tidak nampak ketinggalan zaman. Saya lihat banyak hobbyis mengumpul banyak variasi Zaku. Ya, kamu boleh kata ini semua kit sama. Tetapi, kita tidak boleh menafikan fakta yang kit ini syok untuk pasang. Wow. Satu amaran sebelum membeli adalah runner ini. Banyak orang suka, ada yang benci. Saya cadangkan anda goyangkannya sikit supaya dia jadi longgar sebelum potong dan alihkannya macam ini. Ada yang kata sakit tangan kerana ia ketat. Asalkan anda regangkan sikit. Ya. Selain itu, jangan dekati Psycho Zaku. Kit itu gila. Tunggu dulu sehingga anda sedia berdepan dengan jazz. Sebelum pilihan nombor satu, saya ingin kongsikan satu tool yang saya gunakan. Namanya TubeBuddy. Ia satu browser extension yang menolong anda optimiskan video anda di YouTube. Cubalah, free saja. Saya tolong dengan Gunpla, TubeBuddy akan tolong dengan YouTube. Sama-sama, marilah kita optimalkan YouTube channel anda. Cubalah browser extension percuma ini dengan affiliate link saya di bawah. Nombor 1, RX78-2, versi Origin. Sedikit latar belakang Toyama 23, saya berhenti membina Gunpla untuk jangka masa yang panjang. Bila saya ingin memulakan hobi ini semula, saya rasa takut dan kurang pasti. Walaupun saya pernah membina satu Master Grade pada masa lampau, saya rasa macam tidak berpengalaman. Jadi saya cari satu Master Grade basic yang tidak bosan untuk bina. Modern dan saya mahu bina atau akhir sekali saya berdepan dengan dua pilihan versi 3.0 atau versi Origin. Hari ini pun saya masih nampak geng hobbies tanya-tanya soalan ini, versi 3.0 atau versi Origin. Jawapannya senang. Kalau anda seorang pemula, pilih versi Origin. Kerana 3.0 lebih kompleks. Pada masa 3.0 direka, Bandai tahu banyak hobbyis sudah ada real grade pertama. Jadi mereka memastikan 3.0 adalah lebih daripada upscale size real grade. Mereka buatkannya lebih advance, kompleks dalam cara yang gempak dan juga ada part yang longgar. Ada banyak yang sukakannya macam itu. Saya juga suka kit ini sebenarnya. Lebih banyak part yang boleh alih, artikulasinya juga tidak setanding versi Origin kerana ada core fighter dalam perut. Jangan salah faham, saya bukan kata ini kit yang tidak bagus. Saya nak juga dapatkan kit ini satu hari nanti. Kerana sebab yang disebutkan, saya pilih versi Origin. Selain senang pasang, proportion dia juga diubah suai. Dia nampak lebih kuat. Ia tidak datang dengan core fighter, tetapi artikulasinya buatkan saya lupa gimmick itu. Gimmick cockpit dia cekap, simple. Ya, ia master grade yang paling poseable dalam koleksi saya. Seimbang dan datang dengan part effect. Veteran juga yang membina 3.0 membina kit ini kerana ia pembinaan yang menyegarkan. Dulu, saya rasa memegang perisainya terbalik macam ini tidak masuk akal. Tetapi sekarang, saya suka. Tidak suka, anda boleh terbalikkannya. Satu part yang susah adalah tangannya. Perhatikan, ia tangan perfect grade yang kecil. Saya suka, banyak orang tidak suka kerana nampak besar untuk kit ini. Tetapi bagi saya, kerana bahagian dadanya
sudah dibesarkan, saya rasa ia seimbang sebenarnya. Bahagian yang perlu cat adalah bahagian sini, harus cat hijau, dan part effect dia. Antara kit saya, inilah kit favorite isteri saya. Satu hari, isteri saya culik dia. Ini kit yang membawa saya balik ke Gunpla, dan anda boleh kata kit yang membawa anda Toyama 23 Hobby Channel. Tolong subscribe. Adakah senarai ini menolong anda? Berikan video ini like dan share dengan hobbyist lain yang tengah cari master grip pertama mereka. Juga, apakah master grip pertama anda? Kenapa anda memilihnya? Sila komen di bawah. Saya suka cerita itu, bagus atau tidak. Dan mana tahu anda mungkin menolong geng hobbyist lain memilih master grip pertama mereka. Untuk lebih banyak video bahasa Melayu, sila tekan link ini. Dan terima kasih banyak-banyak menonton video ini dan subscribe anda. Geng hobbyist-hobbyist semua, keep things awesome, keep the hobbies going and keep the hobbyist alive. Nama saya Toyama23, signing out.